Suasana ibu kota Arab Saudi, Riyadh, beberapa tahun terakhir semakin berbeda. Kini banyak dapati perempuan yang berpenampilan terbuka, tanpa menggunakan abaya atau hijab untuk menutupi tubuh dan rambut mereka. Abaya merupakan pakaian tradisional dengan ukuran besar yang biasa dipakai perempuan di negara Arab. Riyadh sebelumnya dikenal sebagai kota dengan mayoritas perempuan yang memakai pakaian tertutup seperti abaya dan cadar. Namun, sekarang banyak kaum hawa yang memilih pakaian dan jilbab kekinian seperti yang terlihat pada momen tahun baru lalu. Semenjak kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, peraturan terkait perempuan memang lebih longgar. Misalnya, aturan tentang berpakaian. Perempuan boleh memakai pakaian apapun, yang penting tetap sopan. Perempuan Arab Saudi juga sudah dibolehkan berpergian sendiri tanpa mahram. Melonggarkan aturan norma dan budaya dilakukan rezim Mohammed bin Salman untuk menggenjot sektor pariwisata dan menarik wisatawan asing untuk berkunjung.